Orang gila ada bintang paling dia. Daftar ya. Kita tu dengerin mana? Punya nak kirim. Selamat pagi Pak Guru. Iya yang melas-melas. Tak kira apa tapi. Iya. Dari mana Pak? Dari tadi Pak. Cek ya, ntar pelan-pelan nih. Cek ya. Ya kami inginnya ada kesepakatan gitu antara PTTPT itu dengan Bapak Kepala Sekolah mengenai dana kesejahteraan ini. Intinya kan kami minta supaya dana kesejahteraan dari provinsi sesuai dengan SK Gubernur itu turun secara utuh. Memang turun secara utuh, tapi gaji kami yang diterimakan dari sekolah sendiri malah dipotong sebesar 750 sesuai dengan yang diberikan dari provinsi. Potong dia berarti. Iya, jadi istilahnya kami yang tidak menerima dana kesejahteraan, hanya menerima gaji biasa saja. Lebih baik kami tidak menerima sama sekali. Kalau memang seperti itu caranya. Cara. Karena ada gaji teman-teman kami yang minus ya, malah 19.000. 19.000 paling paling kecil itu sebulan diterimakan 19.000. Jadi kasihan Pak, karena kan rata-rata teman-teman di TTPTT ini kan tulang punggung keluarga gitu. Kalau menerimakan gaji sekian ya otomatis kan kami malah terpuruk gitu loh. Iya. Mengingat kehidupan semua serba mahal ya. Jadi lebih baik kami tidak mau menerima lah daripada kalau seperti ini keadaannya. Saya ini hanya melaksanakan kebijakan dari dinas provinsi terkait dengan surat edaran kepala dinas. Bahkan mungkin sudah tak sharekan ya ke kawan-kawan media ada surat edaran itu loh. Untuk sekolah yang kan judul awalnya kan jelas bantuan ini diberikan dalam rangka untuk kan seperti itu kan meringankan beban honor kan beban anggaran sekolah. Oleh karena itu provinsi membantu kan seperti itu topik awalnya seperti yang juga penjelasan yang kami terima dari setiap kita ada acara workshop atau apa. Oke, nama saya Maina. Ini aksi kepedulian tentang sekolah kita. Ya, kami sebagai teman-teman meminta tanda tangan untuk sebuah apresiasi lah kepada teman-teman yang telah berjuang. Tadi ada guru, juga siswa-siswa dari segala elemen, entah itu PASUS, OSIS atau semuanya. Kurangnya apa? Transparansi dari sekolah tentang kepengurusan keuangan. Apa pengelolaan uangnya tidak
terlalu terbuka terus atau kurangnya pengumuman pada keluarga siswa atau murid-murid yang ada. Ya. Sebenarnya tidak ada masalah. Hanya komunikasinya yang kurang baik, ya. Apa yang kurang baik? Kurang baiknya itu ya suasana sekolah mungkin terlalu tegang gitu ya. Karena mungkin faktor dari karakter kepala sekolah. Saya sudah minta supaya sekolah menciptakan sekolah yang sehat, ya. Sekolah yang sehat itu ya sehat jasmani dan rohani. Jadi tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi apa namanya suasana yang menyebabkan guru-guru intimidasi itu ada ya. Maksudnya bukan intimidasi ya. Mungkin penyampaian-penyampaian yang kurang baik gitu ya, bukan intimidasi ya, ganti ya. Penyampaian yang kurang baik. Jadi saya minta kepala sekolah untuk bisa menciptakan suasana sekolah yang baik ya, yang kondusif, yang sehat jasmani dan rohani ya. Tidak ada potongan karena uang itu bantuan yang dari pusat, dari provinsi itu langsung masuk ke rekening masing-masing. Jadi tidak ada potongan. Katanya ya, gajinya dipotong sih. Tidak ada potongan. Jadi gini, misalnya gajinya selama ini 100 juta. Ada bantuan dari provinsi 750. Sekolah hanya menambahkan menjadikan 1 juta lagi ya, plus tambahan dari sekolah lagi. Seperti itu untuk kenaikan kesejahteraan. Ya, di dalam tadi kita sudah dengan wakase kurikulum, wakase kesiswaan, wakase sarana, GTT, PTT, bendahara, semua kita bicarakan di dalam sudah. Jadi itu hanya komunikasi saja. Bu,